Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi nih dengan channelnya Kang Acuy Nur Seri. Oke, untuk video kali ini Kang Acuy ada tanaman adenium bergaya cascade nih teman-teman nih. Sebelumnya kita rapikan dulu untuk media tanamnya. Banyak sekali kita buangin gulma-gulmanya nih teman-teman nih. Ini rencananya akan saya pangkas nih teman-teman, akan saya potong. Ini baru setelah berbunga nih teman-teman. Ini tinggal sedikit lagi bunganya. Karena sini sudah kurang bagus, tidak beraturan, sangat tinggi. Nah, saya akan pangkas saja untuk membuat tanaman adenium ini ke depannya bisa lebih cantik lagi dengan tunas-tunas yang baru nih teman-teman, seperti itu. Ini bunganya merahnya sangat cantik sekali nih teman-teman. Untuk penampilannya juga sudah mulai cukup bagus. Kita potong aja di sini. Jadi antara akan kita tetap berharap tumbuh tunas baru nih teman-teman. Akan memunculkan tunas baru dengan cabang yang agak lumayan banyak nih. Oke, kita mulai potong saja sesuai yang kita inginkan ya teman-teman, seperti ini. Kita potong, kita pangkas untuk tanaman adenium ini. Tanaman adenium ini hasil dari benih nih teman-teman, dari biji. Udah lama juga nih untuk tanaman ini. Usianya cukup lumayan lama. Sekarang nih sudah terpotong semua nih teman-teman. Nanti kita tinggal tunggu aja untuk tunas-tunas yang baru. Nanti kalau ada tumbuh tunas-tunas yang baru yang sedang berbunga, nanti Kang Acuy akan review kembali untuk tanaman adenium bergaya cascade ini. Ini tampilannya sungguh cukup cantik sekali sini teman-teman. Ini sayang potnya belum Kang Acuy ganti nih, nanti mungkin akan diganti dengan agak yang lebih tinggi ini karena agak terlalu rendah nih teman-teman. Untuk kedepannya mungkin akan Kang Acuy ganti. Kita rapikan dulu bekas cabang-cabang yang mati, kita potongin aja nih teman-teman seperti ini untuk mempercantik nanti penampilannya. Nanti seakan-akan tidak ada terkesan dengan pangkasan nantinya. Kita buangin aja yang bekas-bekas pangkasan itu kan menonjol, kita iris dulu. Oke, buat teman-teman Acuy Nur Seri, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Ini saja sekedar review untuk pemangkasan tanaman adenium bergaya cascade. Sampai ketemu lagi di Acuy Nur Seri selanjutnya. Jangan lupa nih teman-teman, yang untuk yang baru bergabung, yang baru menemukan channelnya Kang Acuy, tolong di subscribe, comment, like, and share agar channel Kang Acuy ini bisa lebih berkembang lagi. Dan Kang Acuy biar semangat lagi untuk membuat konten-konten baru tentang tanaman hias, tentang tanaman hias lainnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.